Halo teman-teman, ini SSD yang kemarin ya. Ini sudah saya install teman-teman. Lah, ini bedanya SSD sama hard disk itu apa, nanti saya kasih tahu ya. Lah ini langsung aja ya, kita buka cover yang ini. Nah, yang ini. Terus kita buka baut ini, baut satu ini. Ini sama ya kayak masang hard disk biasanya. Bongkarnya itu seperti itulah. Nah, pasangnya seperti ini, teman-teman ya. Oke, langsung aja ya kita coba teman-teman. Ini ready atau enggak, kita lihat aja ya sama-sama. Nah, kita tekan tombolnya start. 1 2 3. Lah, ini muncul kan. Ini biasanya ini bisa kalau ada logonya seperti itu teman-teman lah, bisa kan. Ya, ini kita tunggu menunya keluar semua lah. Ini sudah keluar. Ini kita coba buat fotokopi ya teman-teman. Kita tes dulu aja 5. Ya teman-teman, misalkan teman-teman harddisknya rusak ingin ganti SSD, link pembeliannya kita taruh di deskripsi bawah ya teman-teman. Kalau ini barangnya baru teman-teman, SSD ini. Nah, ini kita coba 10 lembar. Nah, ini kita matikan lagi. Nah, ini botingnya kan lebih cepat lah, udah mati. Biasanya kan nunggu 2 menit. Nah, mati kan. Nah, ini saya kunyang-kunyangin lah. Saya brok-brok inilah. Biasanya kan kalau hard disk sudah rusak lah. Nah, ini kita coba lagi teman-teman ya. Nah, masih bisa teman-teman, aman. Berarti kalau kena guncang-guncangan pas
apa dikirim atau apa, berarti aman. Nah, ini udah aman. Oh iya teman-teman, tadi siang saya itu kan servis. Lah, trouble-nya itu paket lengkap teman-teman. Jadi saya servis mesin IR6570 ya. Itu trouble-nya itu error 227, terus kemudian error 005, terus kemudian itu habis di error itu mesti keluar itu teman-teman. Misal 227, kemudian di error muncul 005, kemudian di error lagi muncul 100, kemudian di error lagi muncul 110. Nah, itu sampai seterusnya teman-teman. Pokoknya error 4 itu. Ya nanti saya upload kurang lebih 2 minggu 3 mingguan teman-teman. Pokoknya kalau saya longgar nanti 2 mingguan lah saya upload. Makanya teman-teman jangan lupa di subscribe biar enggak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Nanti misalkan ada trouble apa, nanti misalkan ini masalahnya apa, langsung saya upload. Makanya jangan lupa di subscribe ya.